Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Seperti di title, kita mau sedikit nge-share aja. Pak, ada produk baru dari apa? Mr. Petote dan collabs dengan Daibak. Dan mungkin dari sekarang lagi sedikit ya. Banyak orang mencari ya. Si barang ini. Karena kenapa? Temen banyak ya. Karena orang Indonesia butuh yang pedas-pedas. Ini udah ada sih, udah ada. Tapi jarang ya. Di minimarket terdekat sih udah ada. Si Mr. Potato Crepe sama Daibak ini. Ini nomornya hitam. Tapi ya. Cabenya. Kelihatannya sih pedas banget sih. Ghost paper. Ngeri banget yes. Ya ghost. Ini tuh lihat levelnya. Dari yang hijau, agak kuning, oranye, merah. Ini mah apa? Hitam. Hitam ini black paper. Ghost paper ya. Dan ada challenge-nya juga. Jadi siapa yang bisa ngabisin satu kali ini dengan cepat? Cepat dalam berapa menit? Dia ya challenge yang perutnya kuat silakan. Dari beberapa negara juga kayak ngadain challenge gitu sih. Ya ini kita coba kita bukanya seperti apa sih sebenarnya, sepedas apa. Kita juga gak berani banyak-banyak sepertinya karena kita bukan penyuka pedas sebenarnya. Coba dulu, buka dulu. Tunggu dong. Ini ya, ada ya black pepper-nya ya. Terus udah sih paling cuman tuh ada attention-nya juga tuh. Uy. Ayo nih, ayo coba dibuka lah. Ini ada Certificate of Achievement. Tuh, in award 2. Tuh, siapa? Belum ada namanya. Belum ada. Tuh, for, apa ini? Finishing the crazy spacey scripts. Scripts successfully within berapa menit, berapa detik. Itu, ya lah. Oke lah. Kita gak ikutan lah, silahnya lah. Beda. Saya pengen tahu aja. Isinya seperti apa sih sebenarnya? Kertas. Kita buka dulu. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hitam. Bener hitam. Dah, sip. Udah gini. Ini gini aja. Set dah. Gini. Hap. Coba. Bagaimana apa? Baunya? Tapi baunya enggak pedes. Baunya enggak pedes ya? Kenori malah. Kenori. Cobain aja dulu. Ngeri sih. Pajamanya ngeri gitu. Gimana? Pedes. Pedes bener. Tapi enak. Pedes, enak. Coba kita lihat deh nih. Ini gila pedes banget. Bismillahirrahim. Makan segini aja rasa pedes. Parah. Ini asli pedesnya gak bohongan. Ini secuil gini aja pedes loh. Secuil asli pedes banget. Walau yang challenge yang makan cepet-cepet, uduh, asli, udahnya mencret. Enak sih sebenarnya. Enak. Cuman yang tahan pedes ya oke. Penyuka pedes. Kalau yang gak suka pedes, kasihan perutnya. Penyuka pedes kayaknya bakalan suka nih sama si keripik ini. Iya, pedes banget. Banget ya. Tapi enak. Enak ya. Ya, portate aja kayak portate. Kayak Mr. Potato. Kayak Mr. Potato. Cuman bedanya dia emang banget. Emang pedesnya gila sih. Ini kemasannya emang cuma segini doang ya, enggak ada yang lebih besar. Enggak ada. Karena udah pedes. Segini aja pedes banget, asli. How was this one? Apa ya? Lupa. Sekitar segitu lah, soalnya belum banyak di enggak sih. Kalau udah masuk supermarket enggak. Tapi karena barangnya jarang, mungkin sebagian di online. Ini tuh pedes agak, tapi asin. Iya. Benar. Ya. Asin tapi pedes. Tapi asli ini pedes, pedes. Ih, makan satu aja udah. Satu aja kita cukup ya. Cukup pedes ya. Berapa kali ada yang penyuka pedas, pengen nyobain silakan. Dia recommended buat yang suka pedes deh. Suka pedes nih. Suka banget ini. Ya. Pedes. Kita tentukan aja. Udah. Sip. Oke. Kalau mau coba review nih black pepper. Coba makan, cari-cari di market, supermarket terdekat atau minimarket terdekat udah ada, cari aja. So you must try, ini asli juga pedas. Oke okay. Pedas. Oke okay. Warnanya juga chicken spesial banget ya. Nah, ini limited edition,
beli buruan miliki atau coba. Karena dia ada miso potato dan daibak. Aku suka ada level-level cabai, ini mah levelnya nggak kehitung ya. Hitam. Oke, sip. Sekian dari kita. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Udah ada, bye-bye.